Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati saudara perwira cangan Ustaz Mahathir Shahruddin dan juga tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, dengan nikmat yang berpanjangan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka kita masih lagi dapat bersama-sama kita meneruskan perbincangan kita dalam perbincangan tafsir surah Al-Qasas pada juzuk yang ke-20, surah yang ke-28, yang mana saudara kita pada kali ini kita sampai pada ayat yang ke-73, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, dan di antara rahmatnya, yakni rahmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, Dia jadikan untuk kamu malam dan siang supaya kamu bertenang, rehat, dan supaya kamu mencari akan sebahagian kurnianya, iaitu penghidupan. Mudah-mudahan kamu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini dinyatakan tentang bagaimana di antara rahmat Allah yang dikurniakan kepada manusia. Kalau dalam ayat sebelumnya 71-72, Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat itu, yang tidak ada sesiapa yang boleh mendatangkan nikmat malam, nikmat siang, melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah bagi jadi malam berterusan, tidak ada yang boleh mendatangkan siang. Kalau Allah menjadikan siang berterusan, tidak ada yang boleh menjadikan malam. Jadi maknanya siang dan malam itu merupakan ketetapan daripada Allah, satu rahmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi dengan adanya malam dan siang yang dijadikan oleh Allah itu datang bergilir-gilir silih berganti, waktu malam dengan suasana yang gelapnya mendatangkan ketenangan yang sesuai untuk manusia berehat setelah badannya penat bekerja pada waktu siang. Manakala waktu siang pula merupakan suasana yang terang benderang, memudahkan pula untuk melihat sesuatu dengan jelas, dapat bekerja dan berusaha mencari rezeki dan juga penghidupan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya. Jadi maknanya dengan adanya rahmat Allah Ta'ala yang berpanjangan ini, siang dan malam itu yang sangat berguna dalam kehidupan manusia, dapatlah manusia itu mensyukuri segala nikmat tersebut, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dan sepatutnya budi yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu dibalas. Allah Ta'ala sebenarnya tak sekali-kali mengharapkan pembalasan, tetapi apa yang kita laksanakan itu sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya Allah Ta'ala tidak terkesan. Kadang-kadang manusia ni dia sombong, dia rasa ego kan, dia kata apa-apa dia patut syukur pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau manusia tak bersyukur pun tidak memberi apa-apa kesan pada Allah, sebab Allah Ta'ala bukan berhajat pada syukur manusia. Allah Ta'ala tidak terkesan dengan syukur manusia, ataupun Allah Ta'ala juga tidak terkesan dengan keengkaran manusia. Sebaliknya, kesyukuran itu yang dilakukan oleh manusia itu, kesyukuran itu, kebaikan kesyukuran itu akan kembali balik kepada dirinya. Begitu juga keengkaran itu akan kembali kesusahan itu kepada dirinya. Jadi Allah Ta'ala tidak berhajat pada semua itu. Semua itu adalah sebagai satu ujian kepada manusia. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini bila mana Allah sebut wa mir rahmatihi, iaitu daripada tanda-tanda rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara rahmat, sebab banyak rahmat Allah Ta'ala ni berlimpah ruah, banyak yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tetapi antara rahmat yang diberikan itu, iaitu nikmat ja'ala lakumul laila wan nahar, dinyatakan bagaimana Allah menjadikan peredaran siang dengan malam.
yang mana ia merupakan sebahagian daripada rahmat Allah yang pelbagai. Kalau tidak ada pergantian siang dan malam, manusia tak dapat hidup di dunia ini. Kerana disebut juga dalam tafsir Al-Azhar, peredaran siang dan malam membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa Taala itu Maha Hidup selamanya. Kalau Allah Taala tidak bersifat hidup, nescaya tidak ada yang mengatur peredaran alam semesta itu. Tak ada. Itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Taala Maha Hidup. Dan apa Allah Taala ciptakan siang dan malam ini? Tujuannya adalah untuk apa? Litaskunu fih. Iaitu yang pertama sekali untuk kamu beristirahat padanya. Maka Allah Taala sebut malam dulu. Jadi malam itu ja'alakumul lail wan nahar. Jadi lail itu untuk apa? Litaskunu fi, untuk kamu beristirahat padanya. Uskun, uskun ni maksudnya orang nama sakinah tu ke? Dia kata sakan, sakana. Maksud duduk tenang, itu maksudnya. Jadi litaskunu fihi, untuk kamu rasa tenang, kamu berehat pada malam hari lah, setelah kepenatan, penat siang hari itu, terkena panas cahaya matahari dan sebagainya, di malam hari dapat beristirahat, maknanya dapat tidur, dapat mengembalikan kesegaran pada urat saraf. Dan yang istirahat itu bukan saja pada jasmani, bahkan pemikiran kita juga perlu kita berehat. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Al-Furqan, kalau kita lihat, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Dan Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang mengambil pengajaran ataupun bagi orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi Allah Ta'ala menciptakan waktu malam itu untuk berehatlah. Dan juga Allah Subhanahu wa Taala juga menjadikan siang untuk apa? Walitabtaghu min fadlihi, untuk kamu mencari sebahagian daripada kurniaan Allah Subhanahu wa Taala. Iaitu pada siang hari nak cari kurniaan Allah dengan bekerja, bangun tidur pagi-pagi, datang hari yang baru, badan pula segar. Waktu itu dapat melaksanakan pekerjaan, baru boleh berusaha. Dan hidup atas dunia ni pun memanglah kita dituntut untuk bukan duduk saja, kita nak berusaha dan bekerja. Dan Allah Subhanahu wa Taala menyediakan segala sesuatu keperluan manusia di muka bumi ini untuk manusia menggunakan segala-galanya untuk manfaat manusia itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita heran juga manusia yang tak nak bekerja, terpelik sangat. Manusia yang bila Allah Taala bagi kemampuan dia siang untuk bekerja, dia tak nak bekerja. Dan itu satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kerana dengan suasana waktu siang itu, suasana yang memudahkan untuk melaksanakan pekerjaan, untuk mencari rezeki. Pergilah di mana saja, fa idza qudiyat as-salah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Taala kata bila kamu selesai menunaikan solat, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mencari kurniaan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi maknanya untuk mencari kurnia Allah Taala. Tapi dalam masa yang sama kamu kena ingat Allah Subhanahu wa Taala banyak-banyak. Kerana apa? Kerana di situlah datangnya bila mana kamu ingat Allah Taala, wala'allakum tashkurun, kamu akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Maraghi juga, sesungguhnya pertukaran malam dan siang merupakan dua nikmat yang sentiasa silih berganti sepanjang masa. Setiap orang amat memerlukan kedua-dua waktu itu, siang dan malam. Siang untuk bekerja, malam untuk berehat, kan? Dan kalau sekiranya tidak ada sinar siang, tentu akan menyulitkan manusia untuk bekerja. Dan begitu juga tidak ada seorang pun berkuasa menggilirkan kedua-dua waktu itu. Sesungguhnya yang melaksanakannya hanyalah Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Berkuasa, yang juga yang Maha Perkasa. Allah Taala yang dapat melaksanakan semua perkara tersebut. Maka dengan sebab itulah satu hikmah yang Allah Taala buat, disebut dalam syekh, oleh dalam tafsir Syekh Syarawi juga, Syekh Syarawi menyatakan, wal-lail wal-nahar ayatan mutakamilatan wa bihima tantazimu harakatul hayah.
Kata Syekh Syarawi, dia kata sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan malam dan siang itu, dia merupakan petanda, dua tanda yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Karena dengan kewujudan kedua-duanya itu, aktiviti kehidupan itu dapat bergerak lancar dengan begitu tersusun. Sebab sekiranya engkau, kata Syekh Syarawi, kalau engkau tidak berehat, engkau tak boleh nak bekerja, tak ada kekuatan untuk bekerja. Kerana pekerjaan, usaha itu memerlukan tenaga. Dan memang manusia dituntut untuk bekerja sebenarnya. Sebab itu kalau pelik manusia tak nak kerja ni. Manusia di waktu itu memang kena kerja. Sebab tugas sebagai khalifah ni untuk bekerja, untuk mengabdikan daripada Allah dan juga memakmurkan dunia. Memakmurkan dunia itu kena kerja. Jadi maknanya golongan yang tak mau bekerja ni, maknanya dia sudah lari daripada hakikat yang sebenarnya. Dia sudah jauh daripada jalan yang ditentukan ataupun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala menciptakan siang malam dan siang itu, maka malam itu perlu berehat kerana kita perlukan tenaga. Dan bila mana kita berehat pada waktu malam, anggota-anggota kita turut berehat. Maka dengan sebab itu, bila mana berehat itu, dia akan mengembalikan tubuh kita untuk lebih cergas pada keesokan harinya. Dan kerehatan itu sebenarnya dia bergantung kepada kadar letih yang ada pada kita. Dan barangkali kadang-kadang bila mana kita letih sikit, maka kita berehat sikit. Kita letih banyak, kita berehat banyak. Dan sebab itu kalau orang tu bertambah keletihan dia, kadang-kadang dia datang tidur tu datang secara tiba-tiba. Dia letak tak pala tu tenang. Tu letih sangatlah tu. Maknanya badan dia automatik perlu rehat. Maka di sini satu keajaiban yang Allah Ta'ala ciptakan tuan-tuan. Ya kalau kita fikir logik pun tak terfikir kita. Bagaimana seseorang itu dia boleh tiba-tiba tertidur? Dan apa yang menggerakkan dia? Mana badan dia letih itu menjadikan dia tertidur? Sebenarnya Allah Ta'ala menentukan tidur itu untuk memberi kenyamanan kepada dia, untuk menenangkan dia. Maka dengan sebab itu dia akan memberi kerehatan ke betul badan dia. Maka dengan sebab itu kalaulah orang itu dia menerima tabiat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu, dia tidur ketika mana diperlukan, ketika mana mengantuklah kita kata, maka itulah yang memberi kebaikan yang banyak. Bukan tidur paksa, tak mengantuk pun tidur juga. Kita tak perlu pun kan, tapi tak kita nak tidur contohnya. Sedangkan waktu tu waktu bekerja macam orang tidur tu sehari mengulat kan, orang kata kan mengulat di tempat kerja kan. Dan waktu tu bukan waktu tidur, waktu tu waktu kerja, tapi dia dah mengulat. Benda itu dia bukan sekadar menyalahi peraturan, tetapi ia memberi keburukan kepada tubuh badan manusia itu sendiri. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala menciptakan tidur itu sebagai salah satu tanda-tanda daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Semuanya itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita melihat perkara ini dengan perasaan untuk mensyukuri segala apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi maknanya tuan-tuan, kita diberi akal, kita diberi panca indera, kita diberi tenaga, kita diberi pelbagai disediakan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu kita kenalah berusaha untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kita beramal saleh. Sebab itu di ujung ayat ini, ujung sekali Allah Ta'ala sebut, setelah Allah Ta'ala sebut tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita siang malam dan sebagainya, wala'allakum tashkurun, moga-moga kamu bersyukur, supaya kamu bersyukur. Apa tujuannya Allah sebut begitu? Supaya kita menggunakan segala anggota kita yang Allah Ta'ala bagi ini untuk kita beriman dan juga beramal saleh kepada Allah Ta'ala. Kita buat yang terbaik atas dunia ini supaya menjadi satu bekalan kita di hari akhirat kelak. Jadi tanda bersyukur itu, bagaimana tanda bersyukur itu disebut oleh Prof. Hamka juga, tanda bersyukur ialah seseorang itu pandai menggunakan peredaran siang dan malam sebaik-baiknya. Ada waktu untuk ibadat pada Allah, ada waktu untuk menuntut ilmu, ada waktu untuk berusaha mencari kurnia Allah di muka bumi, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk bekerja dan pelbagai lagi. Itu tanda orang yang bersyukur dengan nikmat siang dan malam, malam dan siang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila mana kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita pandai menggunakan sesuatu itu, nikmat yang Allah kurniakan itu, sesuai dengan cara yang sepatutnya. Jadi kita gunakan dengan sebaik mungkin. Ada waktu untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Bukan maknanya sepanjang waktu nak semayang saja, tidak.
Maka dengan sebab itu kata disebut oleh Ibn Athail As-Sakandari, tanawwu'an ajnasul a'mal, maka amalan-amalan pun ada pelbagai jenis, ada solat, ada baca Quran dan sebagainya, bahkan bekerja itu juga yang kita laksanakan, itu juga merupakan satu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, asalkan kita melaksanakan kerja yang halal, niat kita kerana Allah Ta'ala, kita bersungguh-sungguh dalam kerja kita, semua itu dikira ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu, seluruh kehidupan kita siang dan malam ini, kita gunakan dalam konteks ibadah, sama ada ibadah yang khusus maupun ibadah yang umum. Jadi yang pentingnya, kita tahu menggunakan nikmat Allah Ta'ala itu dengan cara yang terbaik. Maka itulah sebenarnya tergolong di kalangan orang yang bersyukur pada Allah. Tetapi kalau orang yang tidak pandai menggunakan nikmat Allah dengan cara yang baik, maka orang itu termasuk dalam golongan yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan saudara, kita termasuk dalam golongan yang mensyukuri nikmat Allah dengan kita menggunakan nikmat Allah dengan sebaik mungkin, dengan cara yang menepati hukum syarak yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.